kami menolak ISIS karena ada landasan ideologi yang berbeda, sangat mendasar sekali, dan ada sejumlah perilaku yang kami menilai tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Ya, kami dari FPI menolak ISIS. Banyak hal yang kami tolak sudah. Satu, karena ISIS saat ini sedang perang sesama saudara muslim sendiri. Dua, kadang-kadang ISIS ini saudara dalam batas juga mereka pun juga ulama yang tidak sependapat dengan mereka. Tiga, ISIS juga overdosis. Saat ini makam-makam kuburan para nabi, para wali, sudahlah mereka bom, mereka ratakan dengan tanah. Alasannya memerangi kemusyrikan. Tingkahlah ISIS semacam ini kita tolak. Tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah. Waru, jamaah nyembah kubur haram. Ziarah kubur sunnah nabi. Mesti dipisah, saudara. Jangan orang ziarah kubur langsung dituduh menyembah kubur, langsung disebut musyrik, langsung dibom kuburannya. Nah ini kita tolak, saudara. Makam Nabi Yunus dibom, makam Nabi Daniel, salah satu nabi dari Bani Israel dulu sebelum umatnya Nabi Muhammad, dibom. Makam sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu dibom. Makam Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang namanya disebut sama Nabi, saudara, luar biasa orang soleh, dibom. Belum lagi makam awliya, makam sufi, makam ulama, diledakkan. Dan kami punya dokumennya, dan ISIS mengakui itu, saudara. Artinya bukan fitnah. Jangan bangga mereka mengatakan, inilah kami sedang memerangi kemusyrikan. Nah ini salah satu yang saya katakan, sisi negatif ISIS yang tidak akan pernah bisa diterima oleh dunia Islam, apalagi oleh front pembela Islam. Kenapa perlu ada ISIS? ISIS tidak bakal pernah lahir di Indonesia, apalagi ISIS itu berakidah Wahabi. Tidak bakal laku di Indonesia, sudah. Indonesia mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah paham tidak? Nah jadi kalau begitu, apa perlu kita takut sama ISIS? Apa perlu takut sama ISIS? Tidak perlu, saudara. ISIS mau berkembang di Indonesia, jangankan nasional se-Indonesia, se-RT aja susah, saudara. Loh kenapa? Karena Indonesia mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas bermadzhab Syafi'i Asy'ari. Di Indonesia pada doyan ziarah kubur, betul? Bahkan se-Indonesia sekelurahan aja ISIS nggak laku, saudara. Kalau caranya seperti itu,